Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Ramadan. Anda bersama saya sekali lagi Azri Syafi'i dan episod kali ini kita nak review berbuka puasa di sebuah surau iaitu di Surau Pangsapuri Saujana Ria, Wangsa Permai. Surau kecil je. Openingnya ialah ni brother ni tengah buat air kacau. Ha, nala kalau warna merah kau ambil tu. Okey, untuk makluman semua, setiap hari Surau Al-Wadah ini menyediakan juadah berbuka puasa kepada seluruh kariahnya. Dianggarkan sekitar 100 ke 120 orang jemaah akan menikmati juadah berbuka puasa. Dan brother yang tengah cedok nasi ni namanya Muhammad Ali Haji Omar. Dia ni adalah orang kuat atau kepala dalam buat juadah berbuka puasa secara gotong royong. Pada secara peribadi saya puas hati dan saya rasa bebas, lapang hatilah buat kerja ni dengan rela hati, dengan ikhlas gitu. Jadi saya seronok apabila melihat kawan-kawan berkumpul untuk berbuka secara ramai. Okey. Selain daripada juadah berbuka puasa ini, menu-menu juadah ini ditentukan secara musyawarah. Bermusyawarahlah pakat. Tengok alamak, ini pula. Aduh, okey. Tak apalah. Juadah ni dimasak sendiri oleh kariah. Yang ini kepala tukang masak dia. Tengok kau dia punya kacau. Dan hari ini saya berkesempatan untuk makan juadah yang cukup istimewa disediakan oleh kumpulan yang diketuai oleh Bro Ali ini. Okey, selain daripada masak cara gotong royong, anak-anak remaja ini juga diberi peluang untuk bertadarus sepanjang bulan Ramadan. Dianggarkan sekitar 20 orang remaja mengikuti program tadarus di Surau Al-Wadah ini. Selain daripada tadarus Al-Quran yang diadakan mengikut peringkat usia, ada remaja, ada apa ni, orang dewasa, wanita, lelaki, dan yang ini adalah tazkirah dan tadabur yang dilakukan oleh kumpulan-kumpulan kecil sama ada dewasa mahupun kanak-kanak berkaitan dengan Ramadan Al-Mubarak. Amboi, sedapnya bunyi kan. Okey, dia ada tadabur, dia ada tadarus, dia ada sukarela. 6.45 petang. Ini dia, dah siap dah. Ini dah juadah istimewa iaitu singgang daging, menu utama orang Kelantan, dimakan dengan telur masin, ada timun dan tak lupa juga. Ini dia pelengkap rasa budu kau. Ada juga buah-buahan seperti biasalah, buah kurma, buah-buahan tempatan dan juga kuih muih tradisional yang dibawa oleh jemaah-jemaah ahli kariah surau ini. Dan pukul 6.45 tu orang dah mula datang ni kan. Tengok makcik-makcik, pakcik-pakcik ni datang sembang-sembang dulu, kemas-kemas kan. Menjelang jam 7 petang, maka berbarislah kita ambil juadah yang cukup istimewa disediakan dengan penuh kasih sayang. Cedok bang, jangan tak cedok. Aduhai sedapnya. Tapi betul, memang best. Tengoklah ni brother Ali bertungkus lumus memastikan setiap yang hadir ini menikmati juadah yang telah disediakan. Hebat orangnya. Okey, apa lagi, bila dah juadah dah siap disusun dan sebagainya, maka berbarislah kita tengok ya. Berbagai pelapisan umur, ada yang tua, ada yang muda, ada kecil. Kau yang main handphone ni budak-budak, biasalah kan. Okey, baiklah, tak kira usia, tak kira dia jemaah, warga tempatan ataupun warga asing. Saya pun cubalah juadah ini. Tengok, nasi putih je, nasi putih, singgang daging, bau dia pun nala rekit. Memang sedap bo. Telur masin diulamkan dengan timun dan diletakkan pula budu. Mana budu? Budu, budu, budu. Ui, tak sah ni, dia tak ada budu. Ya, tu dia. Budu merasa, Masya Allah. Tunggu buka tengok macam dia makan macam mana. Okey, baik. Ini dia juadah yang ringkas tetapi cukup istimewa bagi saya kerana dibuat dengan penuh kasih sayang. Kau tengok dekat luar ada dua
meja panjang kan untuk jemaah menikmati juadah. Dekat dalam pun ada juga bersila. Siapa tak boleh duduk boleh bersila, siapa tak boleh bersila bolehlah duduk di kerusi yang disediakan. Maka kita tunggulah waktu berbuka. Ini sebahagian daripada menu yang sempat saya ambil untuk berbuka puasa. Tengok Tok Imam dia steady je kan. Ha, dan masa inilah kesempatan untuk kita berbincang, bersembang, mengukuhkan apa ni ukhuwah di kalangan jemaah. Jumpa, sembang, tanya khabar kan. Ha, masa-masa yang terluang inilah untuk kita mengenali siapa jiran kita. Okey, rasanya nak masuk waktu dah ni. Ha, tunggu sikit lagi. Maka berkumandanglah azan yang dinanti-nantikan dan berbukalah puasa. Rumah kau sedar. Seperti biasa selepas berbuka puasa, maka jemaah digalakkan untuk menunaikan solat fardu maghrib dan isyak. Dan biasalah selepas isyak pasti akan ada solat sunat tarawih, yang mana surau ini boleh menempatkan sekitar 200 jemaah dalam sesuatu masa. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Takkan ni lagi ramai dan lagi ramai. Alhamdulillah. Disediakan hanya untuk 100 orang. Lebih datang lebih pun tak boleh. InsyaAllah cukup. Cukup. Alhamdulillah cukup.